rabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di dunia kesurupan kan kayak wah marah-marah, ya, kayak maung gitu ya, kayak berubah macam, kayak bagal gitu, kayak berontak lah kasarnya. Ini mah enggak, normal berdakwah, ngaji, ceramah lah intinya. Nah, sesudah itu kita mantau terus, benar ternyata beliau kesurupan gitu. Terus pas kejadian itu bahkan 50 arwah masuk ke tubuh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa nih yang gak kenal Gunung Cikuray? Gunung yang berada di kawasan Garut, Jawa Barat ini memiliki ketinggian 2.821 mdpl. Memiliki keindahan yang cukup menawan, namun di balik keindahannya pastinya menyimpan sejuta misteri di dalamnya nih. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber nih, volunteer atau ranger Gunung Cikuray. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Bebe. Selamat malam. Apa kabar nih? Kita tos dulu ya, Kang, ya. Baik. Alhamdulillah. Sampai juga nih dari Garut ya, Kang, ya. Iya, dari Garut nih. Dari Garut, dari kaki Gunung Cikuray ke Jakarta nih. Wah, mantap. Jakarta, Kang. Kajarta, ya. Wah. Oke nih, Mang Bebe. Menjadi salah satu volunteer ya atau ranger di Gunung Cikuray ya, Kang, ya? Iya, biar pemancar. Dari tahun berapa, Kang, kalau boleh tahu, Kang? Awal mula turun dari ke Cikuray biar pemancar pertama dari pengalaman-pengalaman dari leluhur. Oh, berarti itu turun-temurun, Kang, ya? Dari kakak, saudara udah mulai terjun di pendakian Gunung Cikuray. Oke. Okay. Nah, terus kita terbentur untuk turun melanjutkan aktivitas di pendakian pas kejadian yang 2009. Oke, almarhum. Ya, almarhum Reni. Nah, ini kan beliau ini kan salah satu pendaki asal Kota Tangerang, Kang. Ini dekat dari sini, Kang? Iya, dari Tangerang. Oke, sampai sekarang masih belum ketemu nih, Kang, ya? Sampai saat ini beliau belum sempat ditemukan lah. Oke. Bahkan jejak atau bekas belum ditemukan sama tim SAR atau tim relawan di Cikuray pihak pemancar. Oke, oke nih, Kang, nih kita nggak ngebahas tentang almarhumah ini, Kang, ya. Nah, pada malam kali ini mungkin Kang Maman Bebe. Kang Bebe, Pak. Mungkin pada malam kali ini Kang Bebe mau menceritakan sebuah pengalaman tentang mengevakuasi salah satu korban perempuan juga nih, Kang, ya. Iya, perempuan. Itu pada tahun berapa, Kang, kalau boleh tahu, Kang? Itu tahun 2018. Oke. Boleh dikasih sedikit kisi-kisi nggak sih, Kang, perempuan ini mengalami hal apa aja, Kang, pada saat dievakuasi dulu ini? Oh, pas evakuasi dulu kesurupan. Oke, kesurupan. Kesurupan. Jadi, nah, itu kalau boleh tahu di pos berapa tuh, Kang? Di pos 6. Di pos 6? Di pos 6 jalur Cikuray via Pemancar. Nah, tadi gue dengar-dengar sedikit nih, Kang, makhluk yang memasuki perempuan ini itu nggak satu ya? Lebih dari satu, Kang? Lebih dari satu, bahkan 50. Arwah masuk ke beliau. Waduh, udah masuk luar, masuk luar gitu, Kang, ya. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih apa yang bakal kita bahas pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Mang Bebe pada malam kali ini, bisa juga nih langsung DM di Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja.
kita masuk ke ceritanya. Oke nih Mang Bebe, bisa dijelasin lagi gak sih kronologis itu gimana bisa terjadi hal yang gak ngenakin kayak gitu, atau kita bisa katakan kesurupan kayak gitu nih Kang? Ya, awal mula kejadian si kronologi itu, pertama kita mendapatkan laporan. Laporan ada salah satu tim yang kesurupan. Akhirnya kita cross-check ke teman-teman. Teman-teman di pos pantau jalur Cikuray via pemancar. Kita cross-check, kita memastikan bahwa benar atau enggak pendaki ada yang kesurupan. Kita cross-check, akhirnya kita A1 bahwa ada pendaki yang benar-benar kesurupan. Nah, sesudah itu kita langsung terjun ke TKP, ke pos 6. Nah, dari pos 6, benar di situ ada salah satu pendaki yang kesurupan. Amin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, pas di pos 6, kita juga kaget. Kagetnya di pas kesurupannya. Sedangkan ini mah dibilang kesurupan, ya bukan kesurupan. Ya gitu loh, Ma. Karena apa? Karena pas kejadian waktu itu, si namanya, singkat saja ya, si Sopi lah. Sopi itu... Ya pas kesurupan itu pertama berdakwah. Iya. Ceramah gitu kan? Ceramah. Sedangkan pendaki itu bukan Islam, Pak. Oh, non Muslim ya? Non Muslim. Oke. Okay. Non ku, mana yang ilmu? Mana yang maku Allah ge? Kan nerakakeun atuh. Jalan mana yang ge sesat gitu? Hah? Hayang ayo membantu nong lah gitu carana. Mana tuh kalau Allah terciptakan? Diciptakan jang naon mana teh, hah? Jang nyembah ka Allah na naon atuh mana ngaganggu manusia, hah? Geus buku manusia mah leuwih kuat di mana? Geus mah leuwih kuat di mana? Leuwih mulia, geus tobat marane teh. Ulah ngagarang ku deui ka manusia atuh karunya. Lah geus ku aing dibejakeun, ulah kadari deui urang geus ngarti geus. Geus dibejakeun. Ku abi sok mana teh ngawasa di dieu. Nya sok mangga. Abi mah dasarna sasaha tuh abi mah ba Allah nya abi ge. Sok. Mak naon deui sok ayeuna? Hah? Mana hayang rawa? Hayang naga yeuh. Ku aing mah libikeun. Nah, kan kita pas nyampe ke pos 6 kita juga marahin pendaki yang ngasih laporan ke kita. Waktu itu mana yang kesurupannya, ini yang ini, itu bukan kesurupan kata kita, malahan kita maki-maki beliau. Karena apa ya, kita kasarnya lagi standby disuruh naik, dibilang emergency. Pas ke lokasi, si posisi si Sopinya lagi ceramah, kaget juga kan dibilang kesurupan tapi ceramah. Iya. Ya, biasanya kan kalau di dunia kesurupan kan kayak wah marah-marah, ya, kayak maung gitu ya. Kayak berubah macam kan, ya. Kayak bagal gitu, kayak berontak lah kasarnya. Ini mah enggak, normal berdakwah, ngaji, ceramah lah intinya. Nah, sesudah itu kita mantau terus, benar ternyata beliau kesurupan gitu. Terus pas kejadian itu bahkan 5
10 arwah masuk ke tubuh beliau. Sampai akhirnya si Sophie ini kaget, dibilang stres lah selama beberapa jam. Sampai pagi pun dibawa turun gak sadarkan diri. Oh, saking capek. Karena banyak makhluk yang masuk, iya, ya Kang ya. Iya. Nah itu juga sempat tadi ada sempat ada rekaman video juga kan ya? Ada. Oke. Jadi pas kronologi kejadian itu dibilang kesurupan, ya kesurupan, tapi yang arwah Sophie masukin, maksudnya yang gimana? Arwah yang masuk ke tubuh Sophie ini kan? Ya. Seperti itu. Dia mengajarkan buat kita teman-teman semua nih, para pendaki di terutamalah di Indonesia, harus intinya merawat, menjaga, dan beretika. Oh, begitu. Okay. Itu pesan kayak gitu Kang? Iya. Ya. Kenapa? Okay. Sebelum kejadian itu ada banyak pendaki di area pos 6 Pak, mm-hmm, yang melakukan aktivitas seenaknya saja. Oke, okay. Yeah. Kayak kita waktu malam nih, pendaki yang lain istirahat. Terus dia nyanyi-nyanyi gitu kan? Dia nyanyi-nyanyi lah seenaknya. Oh, iya. Ngeganggu. Ya. Nah, di situ awal mula kejadian tersebut. Gitu. Nah, ini kah? Ayo, kemarin. Mual. Enggak sebenarnya ada seberapa puluh ribu. Enggak seolah, mah. Mau nih, enggak bakal bantu angin. Bakal lagi, bakal lo bakal ban. Kok, ini enggak hati, enggak kok. Karunya, orang. Ya, orang nggak sah sepan harga ini seberapa kali? Kau mana nggak sah sepan seberapa? Hiji, mas balat mana nggak sah sedikit? Mas anak buah mana? Nggak 50 asup kah? Nggak 50 asup kah? Raga il, uyuhan tepai kau guys ya teh, hah? Untung ayah akinan udah di tua, udah di pantai. Siapa figuran kau ingat? Hah? Rekan figuran, hah? Siapa? Budak ini memang tara ngomong, tara emang. Cari ya, emang harapan emang. Lu kuat naon, sabar na, aing aing apa? Aing sebenarnya incuna. Sampai ya kasarnya ada cerita gini dari si Sophie. Manusia itu paling mulia. Gitu. Gak bisa diganggu gugat sama makhluk apapun gitu. Ada sampai cerita sampai itu Pak. Sempat naik ke atas berdegangnya? Sama iya. Berapa tim Kang? Kita naik ke atas itu hanya 3 orang. 3 orang aja? 3 orang. Itu yang stay di base camp mungkin Kang? Iya, yang stay di base camp. Oke. Nah sampai lokasi langsung lihat keadaan ternyata benar kesurupan. Dan iya. Yang kesurupan ini bukan orang Islam ya? Bukan orang Islam. Non-Muslim ya? Non-Muslim. Oh mungkin teman-temannya pada aneh kok dia non-Muslim bisa ceramah, bisa ngaji gitu kali Kang ya? Seperti itu. Okay. Bahkan saya juga menanyakan, masa orang kesurupan kata kita bisa ngaji, bisa ceramah, kan kaget. Iya. Kita pribadi juga tim yang di Cikuray harus doain pakai doa apa nih? Soalnya kesurupannya pinteran dia ngaji iya, kali. Iya, ngajinya pandaian dia daripada iya. Kita. Okay. Kita tanya balik ke bener-bener tanya balik, ini bener kesurupan apa enggak? Emang pismang itu benar kesurupan. Ya, pas kejadian deg-deg tambah malam dia makin benar, makin frontal. Berarti beda makhluk tuh Kang ya. Iya. Okay. Makin malam pas mulai frontal dari udah kemasukan 2 dari 40 ke atas lah sampai kan 50 makhluk halus itu yang masuk. Udah dari 40 ke atas mulai goyah. Si Sophie ini mulai benar-benar teriak kenceng, harus kita pendaki di situ harus benar-benar kasarnya mendoakan dan membantu si Sophie agar si makhluk yang jahil ke tim pendaki pergi bisa keluar, gitu bisa kan? Keluar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya
si Sopi itu juga udah merasa kelelahan, capek. Akhirnya dia memanggil sesepuh dari Banten. Banten. Sesepuh dari Banten dimasukin Raga ke temennya lagi, Pak, pada waktu itu. Okay. Jadi si satu rombongan itu ada di dalam tenda dua cewek. Yang terakhir dimasukin ke cewek yang di dalam tenda. Oh, temannya Sopi ini? Iya, temannya Sopi. Okay. Dimasukin arwah ke temannya Sopi. Okay. Jadi pas akhir-akhir kayaknya musuh yang paling gede nih, hantu yang paling gede, akhirnya dua cewek yang ngebuang itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi alhamdulillah itu udah selesai semua tuh, Kang, ya? Udah pagi selesai. Harinya, ya? Sudah selesai. Sampai si Sopinya gak sadarkan diri sampai pagi. Langsung dibawa turun. Oke, itu digotong apa gimana? Digotong. Dievakuasi berarti, ya? Iya. Oke, ini kan mungkin ini kan salah satu cerita, Kang, ya? Iya. Mengevakuasi korban, ya kan? Dari cerita ini ada lagi gak sih, Kang, cerita yang menarik tentang menjadi ranger ataupun volunteer di Gunung Cikuray ini, Kang? Kalau cerita-cerita masih cerita dunia lain lah kasarnya, ya. Kalau dunia lain banyak kisah-kisah di Cikuray. Cerita sangkut pautkan lah sama cerita yang almarhum. Oke. Okay. Yang almarhum Reni, ya. Banyak kejadian-kejadian janggal yang terjadi di Cikuray, ya, terkhusus lah yang sudah terpantau sama kita, yang sudah terbukti sama kita, terlihat bahkan sama kita. Almarhum sebenarnya, almarhum, ya kalau dibilang nggak ada mah emang nggak ada. Tapi kalau sewaktu-waktu wujudnya selalu muncul di hadapan para pendaki. Oke. Itu, Pak. Itu mungkin nggak satu orang dua orang, Kang, yang ngelihat kayak gitu, Kang, kejadiannya, Kang? Bahkan udah banyak yang ngelihat. Pernah ada kejadian awal mula si pendaki seperti biasalah, pendataan masuk ke rumah sama kita, di briefing kan di rumah kita kan nggak punya homestay lah di Garut, tempat istirahat. Di briefing sama kita gini, kata kita jangan, ya pertama etika, attitude-nya di jalur gini, jangan sampai teriak apa-apa, ya fokus, intinya fokus keselamatan dan kesehatan diri pribadi terutama atau tim, kata kita. Ya sudah, mana pagi-paginya mulai berangkat nih. Nah udah gitu kan si tetehnya pertama tuh perdana naik Cikuray, bahkan perdana jadi pendaki. First time mendaki, kan? Iya. Oke. Nah, biasanya aktivitas pendakian estimasi 5-6 jam, ini melalui batas pendakian. Sampai 9 jam, sampai pos 3, Pak. Okay. Sampai pos 3, nah akhirnya tim tersebut camp di area pos 3. Karena apa? Si cowoknya lihat si tetehnya udah mulai capek, akhirnya dibikin bangunan di tenda di area pos 3. Oke. Itu udah molor banget berarti, Kang, waktunya, ya? Iya. Nah, udah gitu ceritanya si malam-malam si tetehnya mau buang air kecil lah keluar. Kata si cowoknya gini, "Kak, jangan jauh-jauh aja, deket yang deket tenda-tenda aja." Ya udah. Nah, akhirnya bawa tuh senter, tapi jangan diterangin, matiin aja. Nah, akhirnya si tete itu keluar tenda. Pas keluar tenda, ada sosok almarhum.
ada sosok almarhum di area pos 3. Okay. Di pos 3 yang deket batu. Mm-hmm. Nah, otomatis si teteh itu sadar gak nyadar, gak tahu si, di Cikuray ini ada yang pernah gini. Akhirnya nyamperin kan ke si beliau. Ditanya, kan naik? Iya naik katanya. Kok sendirian? Enggak, temennya masih di bawah. Oke. Saya disuruh naik duluan dan nunggu di sini. Nah, si teteh yang mau... mau kencing ini? Ini kencing ini. Inisiatif mau dibikinin air anget, Pak. Dia balik lagi ke tenda. Udah balik lagi ke tenda. Pas tenda udah jadi, mau manggil lagi. Mau manggil sosok yang tadi salaman, yang tadi ditanya, udah nggak ada. Di pos 3 jalur Cikuray Pio Pemancar. Nah, otomatis yang ada di area camp sana itu ada 5 tenda. Mm. Otomatis dong, kaget, shock, nanya-nanyain dong, ditanya-tanya ada... ini. Ada pendaki ini nggak, perempuan ini gitu? Iya, Kak. Yang pendaki yang cewek mah kan yang tadi terakhir naik cuman kakak. Nah, laporan ke kita via dulu kan belum ada WhatsApp ya, masih via BBM. Dulu, Kang mohon izin mau nanya ada apa kata kita. Ada yang naik nggak pendaki hari ini terakhir yang naik? Nggak ada. Yang terakhir si teteh cewek kata kita, yang 4 orang. Itu rombongan saya, Kang. Selain itu, nggak ada lagi. Emang kenapa? Ya, emang bisa minta jemput buat evakuasi nggak? Kata kita. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuman, ya, si tetehnya katanya nangis. Nangis kenapa? Kata kita. Ya, orang kita kira kan diisengin sama teman-temannya. Iya. Nah, nangis kenapa? Ya nangis karena gini-gini ya, kita udah tahu kan krono, berarti naik, kita naik ke pos 3. Pas ditanya kenapa teh nangis, Kang, gini-gini akhirnya saya lihat gini, kita kan udah tahu nih, astagfirullahaladzim, itu kan nggak apa-apa kata kita, itu teman kita juga, itu yang jaga kita, itu tim kita, malah itu tim kita. Sebenarnya itu siapa sih, Kang? Kan terus nanya nih. Itu tim kita, salah satu volunteer juga dari sini. Yang di medis. Di medis cuma cewek. Biar gak panik aja gitu, Kang, ya. Cuma cewek, katanya, kata kita. Nah, udah gitu. Serius, terus nanya, sampai terus nanya. Nah, yang lain udah dikasih tahu. Itu sosok almarhum, kata kita. Di pos 3 jalur Cikuray Pio Pemancar. Nah, mungkin pada saat malam-malam itu sempat bertanya nama mungkin, Kang, ya? Si teteh ini, ya? Iya. Oh, nanya nama gitu, nama siapa gitu. Nah, sempat ditanya nama namanya siapa. Ya, ngasih nama. Ngasih nama sama rumahnya, ya? Oke. Sampai saat ini, ya, Kak, kalau dibuka-buka lagi, Cikuray itu kalau buat kita, banyak misteri-misteri yang terkumpul di jalur pendakian Cikuray. Kata-kata diperjelas lagi, pos 3 jalur Cikuray itu pos perkumpulan makhluk gaib yang ada di jalur Gunung Cikuray. Pos 3 ini, Kang? Iya, pos 3. Okay. Dibaratkan pos 3 itu sebuah kerajaan makhluk halus, makhluk kasarnya ngumpul di situ. Di situ semua? Di situ semua. Tapi dari pihak base camp ada larangan nggak tentang buat buka tenda di pos 3 ini, Kang? Kalau untuk larangan, kita nggak melarang. Cuman kita... cuma diingetin aja gitu, Kang, ya? Nggak, cuman enggak. Kita diarahkan doang. Jangan nge-camp di pos 3 buat siapa aja. Nge-campnya di pos 6. Soalnya jarak dari pos 3, pos 4, pos 5, sampai pos 6 itu deket-deket. Iya. Kadang-kadang kita ngarahkan gitu. Kalau kita langsung to the point, pasti udah kaget. So, iya. Malah tadi mau naik buat takut-takutin. Iya. Bukan, ya. Nah,
Dan juga kan kalau menurut logis itu kan kalau emang misalkan buka tenda di pos 6 itu mungkin summitnya lebih dekat Kang ya. Iya. Oke, iya benar-benar. Dan kejanggalan sampai sekarang kata cerita-cerita sepuh zaman dahulu di kalau yang pernah naik Cikuray Pia Pemancar pasti sebelum naik sampai pos 3 itu kalau kasarnya dulu mah itu tanjakan Sang Hyang Taraje Pak. Oke, namanya? Iya. Tanjakan Sang Hyang Taraje. Sang Hyang Taraje. Karena apa? Pas lokasi itu lutut ketemu dagu. Bener-bener. Iya, iya. Lutut ketemu dagu sebelum rame pendakian. Nah, di situ ada batu yang gede. Yang dibilang dibilang kecil mah pandangan dari luar mah emang batunya kecil. Tapi hal goibnya Pak lumayan itu. Oke. Yang ketahan sama akar pohon kecil tapi ketahan sama akar. Itu batunya? Iya. Oke. Nah, kalau zaman dulu ya ceritanya kalau misalkan batu ini sampai akarnya jebol Garut kota akan ketutup si batu itu. Itu ya cerita dari nenek moyang Kang. Iya, nenek moyang. Oke. Sampai sekarang Desas Desis cerita itu masih beredar di beredar. Masyarakat ya. Iya. Oke. Dan kita doakan aja semoga enggak sampai jebol Kang ya. Iya. Kang, ya. Amin, mudah-mudahan Garut juga aman terkendali Kang ya. Nah, terus di alhamdulillah juga kalau menceritakan kisah almarhum nih banyak kan beredar video-video atau cerita-cerita nih tentang almarhum yang ya sebut saja Reni lah. Ya mudah-mudahan Reni yang sudah kasarnya tinggal di Cikuray, menetap Cikuray, itulah Reni terakhir. Oke. Jangan sampai kasarnya ada Reni-Reni berikutnya. Berikutnya itu. Buat teman-teman yang pokoknya yang mau ke gunung mana jangan ke Cikuray aja ya, mamang mohon etika attitude dijaga ya Kang. Oke. Nggak cuma di gunung Cikuray kan, iya, semua gunung Kang ya. Ya perilaku lah. Dikarenakan apa? Ya kasarnya gunung itu sebagai istana atau rumah bagi makhluk-makhluk yang halus ya. Halus atau yang mulia dijadikan istana gitu. Goib emang ada goib ya, cuman kita nggak menyadari hal itu karena apa? Karena kita nggak bisa ngeliat ya. Kekosongan pikiran kita, kekosongan agama kita kadang-kadang kan itu. Dia si goib itu kadang-kadang ngelihat kita, mantau kita, tapi kita nggak sadar. Kita lagi itu diperhatiin sama mereka kan? Kita lagi diperhatiin sama mereka. Oke, ini Kang. Ini kan kejadian di tahun 2009 Kang ya? 2009. Nah, pada saat itu Kang Bebe ini sempat ikut atau terjun langsung enggak nih pada saat proses pencarian almarhum ini Kang? 2009 itu kita alhamdulillah terjun langsung ke pencarian A1 korban hilangnya pendaki atas nama Reni. Dari Tangerang kita mendapatkan pertama laporan dari pihak pegawai pos yang jaga di Pemancar. Kan saat itu Pak belum ada pendakian di 2008 sama sekali nihil, belum ada pendaki. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke nih Kang Bebe, selain pengalaman evakuasi korban kesurupan ya pada di tahun 2018 pada saat itu ya, ada kejadian-kejadian unik lain lagi nggak sih Kang yang sempat Kang tangani nih? Kejadian-kejadian unik di jalur pendakian sering banyak sih. Kalau dihitung di laporan catatan saya, wah udah banyak nih. Cuman kita petik pelajarannya, petik hikmahnya gitu kan buat diri kita atau teman-teman semuanya. Nih, seperti kejadian
pendaki yang salah jalur, Pak. Oke. Disorientasi jalur ya, Kang? Iya. Sesat lah gitu ya? Dia, ya pertama kita kan selalulah briefing, jangan turun malam. Jam 9 siang udah mulai bergegas turun. Nah, si rombongan itu karena ya 4 orang pasang-pasangan, Pak, biasalah. Lagi ciwi-ciwi-ciwi-nya ya. Menghabiskan masa-masa muda ya dengan pasangannya ya. Iya, di jalur pendakian Cikuray Pia Pemancar waktu itu. Nah, turun terlalu malam. Sengaja itu, Pak, malam. Di kata kita, kok belum turun? Kita kan nunggu di bawah, Pak. Kok belum turun? Ada yang sakit enggak? Ditanya sama pendaki yang turun, Kang. Lihat rombongan yang cewek cowok enggak? Yang 4 orang. Wah, Kang, masih masak tadi. Di pos 6. Pos 6 lagi masak. Kok di pos 6? Iya. Belum muncak. Belum, Kang. Ya Allah, kata kita belum muncak. Ya. Muncak jam berapa? Enggak tahu, Kang. Nah, udah gitu. Akhirnya kayaknya si pendaki itu turun. Nah, turunnya bukan ke jalur pemancar, Pak. Oh. Naik jalur pemancar, turun bukan jalur pemancar. Oh, berarti mereka lintas, Kak? Iya, dikira kita mau lintas. Ternyata dia nyasar, Pak, ke jalur situ. Oke. Kita dapat informasi dari si survivor langsung. Kang, kalau arah sini kemana lagi ya jalurnya? Kalau Cikuray pihak pemancar kan nggak ada cabangan lagi. Cabangan Cikuray mah tetap di situ-situ doang. Cuman pinggir-pinggirnya harus ekstra hati-hati karena pinggiran-pinggiran jalur pendakian Cikuray itu kata kita tebing. Iya. Ini kan nggak ada tebing. Jalur mana? Coba fotoin sama kita. Dikasih foto. Wah, kok bisa masuk area situ sih? Emang itu area mana? Area itu pos jalur Kira Janggot. Oh, berarti mereka nyasarnya nembusnya ke Kira Janggot? Iya, Pak. Pada waktu itu kita ocehin, kok udah posisi, Pak, hujan. Lihat juga perlengkapan ya kemarin belum maksimal lah. Oke. Belum maksimal. Kita langsung door to door langsung ke targetan, ke bergerak ke Kira Janggot. Kita evakuasi, ya kita kasih penghangatan buat si survivor yang 4 itu, Pak. Seperti kasih teh anget, jahe anget, supaya suhu tubuhnya normal kembali. Di akhirnya si ceweknya kan kasihan udah mulai lelah karena 3 jam itu, Pak, katanya nyasar. Oke. 3 jam nyasar bukan di area pemancar, di area Kira Janggot. Oke, berarti dia pindah jalur, Kang, ya? Iya, pindah itu jalur. Berarti karena turun terlalu malam apa gimana, Kang? Kronologisnya itu. Iya, pertama terlalu malam, kedua ada yang ngarahin, Pak. Oh, ada yang ngarahin. Ada yang ngarahin. Kata kita kan ditanya, kok naik pemancar sedangkan ngecamp di pos 6 bisa naik turun Kira Janggot. Kemana itu jauh, Kak? Iya. Kalau naik lagi, estimasi lagi, sedangkan laporan jam 4.30 kata kita, rombongan ente-ente lagi pada masak ya? Iya, Kang. Pas itu, iya, Kang. Pas mau packing, ada bapak-bapak katanya yang kalau lebih cepat turun mah jalur pemancar lewat sini, lewat Kira Janggot itu. Iya, nggak dikasih tahu, Pak, itu jalur Kira Janggot. Taunya gini, lewat pemancar mah yang dekat lewat jalur sini. Kan si pendaki itu belum naik ke puncak, Pak, belum sempat naik ke puncak. Baru sampai pos 6 ya, Kang, ya? Iya, baru sampai pos 6. Nah, akhirnya setengah 6 maghrib melanjutkan ke puncak, mau arah turun ke Kira Janggot, Pak. Dia pas naik lagi, dari pos 6 naik ke pos 7, kan itu persilangan jalur pemancar sama Kira Janggot, Pak, kalau dari puncak. Iya. Nah, dia masuk ke area Kira Janggot, karena ada yang ngarahin pemancar dekatnya ke situ. Ke situ. Iya. Siapa kata kita yang ngarahin, sedangkan tim di sini udah turun semua pada waktu itu. Kosong di atas batu. Udah kan? Jalur Kira Janggot juga nggak ada yang naik. Udah kosong semua di dua jalur itu. Demi Allah, Pak, ada yang ngarahin. Malahan ini semua jadi saksinya yang 4 itu. Arahin jalur situ.
Sama bapak-bapak kah? Sama bapak-bapak. Kelihatan benar ngomongnya juga kedengeran orang depan mata semuanya. Berarti empat-empatnya tahu. Iya, tahu. Nah, dok, kalau usut punya usut dari bapak-bapak ini makhluk halus apa orang biasa nih, Kak? Kalau usut punya usut mah cerita nenek lah. Yeah. Nenek dulu pernah cerita ada ya dibilang tetangga sebelah mah, tetangga sebelah, seberang lah kalau dari Kirajangot mah. Seberang dia itu ya bisa disebutkan sesepuh kita yang selalu menjaga kita semua di jalur pendakian Kirajangot Pemancar. Bisa disebut juga namanya Eyang Sobri. Eyang Sobri. Iya, dia asal dari daerah sekitar lah, dekat daerah situ ya. Eyang Sobri. Ya, Eyang Sobri itu ceritanya dulu jadi nyari ilmu di dulu mah kan ilmu apa ya? Di Gunung Cikuray pria pemancar bertapa di Curug Hejo. Di jalur pertengahan Cikuray sama Kirajangot kan di pertengahan di situ Pak banyak 7 curug Pak. Oh, ada curugnya kan ya. Iya. Yang paling tinggi ketinggian itu 200 meter di antara pos 3 kalau dari pemancar. Kalau dari pos Kirajangot itu masuknya pos 6. Pertengahan itu 200 meter. Nah, bertapa di situ udah saking lama sebagian ilmunya enggak kesampaian akhirnya si sesepuh kita itu jadi setengah harimau Pak. Harimau. Dan alhamdulillahnya juga ya dibilang katalah Aki Sobri ini enggak pernah ngeganggu atau enggak pernah usil, enggak pernah munculin diri di teman-teman kita semua. Oke. Paling dia muncul di saat kita dengan keadaan ya urgent. Ya. Urgent. Okay. Seperti nyasar, seperti kita posisi ada yang kesurupan, dia selalu hadir untuk kita. Untuk membantu bagi Kang ya. Dia kalau dibilang patroli, Pak. Dia patroli di pos 3 turun ke pemancar balik lagi ke kerajaan yang tadi yang pos 3. Sampai situ Pak. Oke, itu berarti kan dari cerita nenek moyang yang turun temurun Kang ya. Iya. Buat saja yang Sobri ini adalah penunggu Gunung Cikuray ya Kang ya. Dibilang penunggu penjaga bisa disebut lah. Kalau atau bisa kita katakan mungkin kalau pada saat zaman sekarang mungkin bisa dibilang kuncen mungkin Kang. Kuncen, bisa dibilang kuncen. Oke. Bahkan kalau misalkan kalau kita dengan keadaan darurat nih seperti nyasar buat teman-teman juga ya kalau nyampat istilah apanya kalau Sunda mah nyamat lah manggil kalau tawasul ya tawasul gitu kan enggak beda oh beda ya manggil lah kalau kita kan posisinya keadaan nyasar nih Pak. Kalau misalkan nyasar atau manggil boleh minta kalau misalkan urgent banget nih enggak misalkan no sinyal no HP sama tim pos pendakian ya cobalah manggil dengan bismillah baca doa manggil beliau Ki Sobri minta jalan minta arahan minta buat, bantuan biar bisa turun gitu Kang ya pulang ke jalur normal atau jalur aman sampai pulang ke base camp lagi dengan selamat. Okay. Buat teman-teman nih. Iya. Gitu Pak. Itu ilmu juga tuh Kang ya. Iya. Jadi yang tadinya nggak tahu, kita bisa tahu Kang ya. Nah selain itu ada kejadian-kejadian yang menarik lagi nggak Kang? Tentang jadi... Kejadian menarik Cikuray itu banyak Pak. Wah, bukan banyak Pak. Capek apalagi ngomong. Tadi kan sempat bilang dari tahun 2009 Kang ya. Iya 2009. 2009 sampai sekarang nih. Sampai sekarang udah. Kalau dibilang. Bisa dibilang yang punya, mungkin yang punya Cikuray mungkin Kang. Iya. Pia pemancar ya Kang ya. Yang paling seru gini Pak, ada pernah cerita nih ya yang suka narik-narik hal goib mah kayak benda-benda goib. Oh iya benda-benda pusaka gitu Kang. Iya benda-benda pusaka. Wah Cikuray
banyak. Kalau misalkan orang udah menemukan harta karun kasarnya di Cikuray, di Gunung Cikuray, Pak, otomatis orang tersebut orang paling kaya se-Garut, Pak. Pernah ada dengar isu-isu dari sesepuh zaman dulu cerita tentang itu, Pak. Pernah ada yang nemuin harta karun? Iya. Kalau misalkan nemu harta karun di Cikuray, itu orang yang paling kaya se-Kabupaten Garut. Bahkan gak bakalan ada yang nandingi kekayaan itu. Sampai 7 turunan mungkin. Iya, kan, kayaknya. Tapi turunan yang kelapannya mungkin belangsak. Sampai ada sih, Pak, tiap malam hari-hari kayak suro satu suro kayak malam-malam tertentu ada tradisi budaya sesepuh sekarang kayak bertapa ada, Pak, sampai sekarang dilakuin lah sama warga lokal. Karena di kayak naik ke puncak, di puncak itu kan kayak ada lubang nih, Pak, di bawah yang belum tahu kan ada lubang tuh di bawah bangunan. Yang misalkan ilmunya mantep, udah mapan, udah kadang-kadang udah dikasih itu, Pak, kayak bonus hadiah lah dari lubang-lubangan itu, Pak. Bonus kayak contoh hal kecil lah, kayak keris, kitab. Kalau misalkan kita gagal mendalami ilmu yang kita tuju, kita dikasih kosong, Pak. Oh, nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa di Cikuray itu, di pas puncak ada bolongan. Oh. Oke, nih Kang Bebe, dari sekian banyak pengalaman evakuasi korban ya, korban terutama pendaki tersesat atau pendaki yang meninggal di Gunung Cikuray, Kang ya. Ada pengalaman lain nggak sih, Kang, selain pengalaman-pengalaman yang tadi udah diceritain tuh, selain itu ada lagi nggak yang mungkin yang berkesan bagi Kang Bebe itu? Ada lagi nggak, Kang? Kalau pengalaman itu banyak sih. Atau mungkin pengalaman yang mendramatisir lah gitu. Ada nih. Ada ya? Pernah kejadian. Kita nih ceritanya lagi standby monitor di pos pemantauan base camp lah, di pos pemancar. Oke. Nah, di kalau nggak salah malam Jumat. Malam Selasa. Malam Selasa itu waktu itu lagi yang kerja. Pokoknya banyak yang naik lah di hari itu. Banyak yang naik, otomatis kita standby. Okay. Ngejaga antisipasi ya pendaki lah dari atas ya. Kalau ada yang helawan dari pendaki dari atas nih. Yeah. Nah, pas kita mau tidur setengah 10 malam, kita keluar tuh sama temen di penjaga pos. Si Abah base camp, si Abah lah, Abah Kumis. Kalau di pos 6, Abah Kumis. Keluar, teriak, tolong. Ada yang minta tolong tuh. Di area kebun teh. Oh, berarti masih di bawah, Kang, ya? Iya, kalau dari, iya masih di bawah lah. Itu sambil kayak headlampnya itu terang ke atas. Oke. Kayak posisi orang jatuh, terang langsung ke bawah, tolong. Nah, udah gitu, kita sama si Abah Basecamp itu langsung turun, langsung nyari posisi titik yang minta tolong. Pas disamperin, nggak ada. Oke, tapi lampunya masih ada, Kang? Kalau lampunya udah nggak ada, bareng sama lampas, nyampe udah nggak ada posisi lampu sama sekali. Oh, orang jejak atau juga nggak ada. Orang nggak ada, lampu juga nggak ada. Iya, pernah ke pengalaman seperti itu. Oke, berarti bukan cuma di atas saja, Kang. Iya, ya. Iya. Mungkin di sekitaran base camp masih ada. Mungkin punya masih cerita ada. Yang menarik, Kang. Kalau yang masih iseng-iseng masih ada di daerah base camp. Masih ada yang iseng-iseng. Ya, mungkin udah pada kenal kali ya, Bu, di situ sama Kang ya. Oke, banyak banget ya, Kang, ya mungkin ya cerita-cerita menarik yang Kang Bebe alami nih ya, semenjak jadi volunteer atau ranger nih ya di Gunung Cikuray, khususnya di jalur Via Pemancar, Kang ya. Via Pemancar. Oke, mungkin teman-teman semua nih dari yang pengen mendaki ke Gunung Cikuray lewat Via Pemancar, mungkin bisa langsung ketemu sama Kang Bebe mungkin ya. Atau boleh kabar-kabar aja di via WhatsApp, via
IG Instagram juga ada gitu. Untuk arahan pendakian, pantauan pendakian yang atau info pendakian di Gunung Cikuray Kang ya. Ya, buka atau tutup ya, gitu ya. Itu bisa diinfo langsung Kang ya. Siap. Dari IG-nya Kang Bebe nih atau WhatsApp-nya Kang ya. Apa nama IG-nya Kang kalau boleh tahu Kang? Gunung Cikuray via Gunung Cikuray 2821 via pemancar. Oke, itu adminnya? Adminnya saya yang kalau enggak followernya di atas 15.000. Oh, 15.000 juga Kang ya. Iya. Dia minta ada jasa transport buat dari bawah nih ke pos pemancar ada Kang ya. Transport imposi maksi ya emergency pendakian kita yang pantau semuanya. Oke, nanti bisa ini Kang ya ditanya-tanya aja langsung ya kalau emang pengen ke Cikuray ini lewat via pemancar. Oke Kang, karena kita udah ngobrol terlalu lama ya ngalor ngidur nih Kang, punya pesan-pesan nggak nih Kang buat teman-teman semua Kang, terkhusus pendaki yang hendak mendaki nih Kang? Untuk pesan-pesan teman-teman semua yang mau mendaki Gunung Cikuray lah ya. Yang pertama diusahakan untuk pelengkapan safety dulu. Oke. Untuk diri pribadi sebelum memikirkan pelengkapan orang lain. Ya. Yang kedua attitude etika selama di jalur pendakian. Oke. Yang ketiga mungkin ikuti arahan aturan dari pos atau dari orang-orang relawan volunteer Cikuray. Benar-benar ikuti peraturan Kang ya. Iya. Yang keempat ya menjaga tempat, ngejaga sampah. Oke, bawa kembali sampah turun Kang ya. Jangan seperti ini, naik bawa sampah, turun gak bawa sampah gitu. Itu kalau kayak gitu biasanya ada teguran enggak tukang dari pihak basecamp? Kalau dari kita untuk sekarang kita sistemnya liar kasarnya Kang. Oke. Jadi pantauannya kita hanya di SE pendakian biasa. Mm-hmm. Jadi kalau masalah sampah paling dipantau pas di bawah. Oke, pas turun ya Kang. Ya, pas turun. Ini rombongan ini bawa sampah enggak nih gitu ya. Iya. Yeah. Cuma nggak dihitung lebih detail lagi. Ya, yang penting untuk teman-temannya dipantau nggak dipantau untuk masalah sampah. Yang terpenting maksimal sampah sendiri atau tim dibawa, jangan sampai ditinggalkan. Oh, gitu. Untuk demi kenyamanan bersama ya, Kang ya. Karena kalau bukan kita yang ngejaga lingkungan kita, mau siapa lagi? Siapa itu? Takutnya kalau sampahnya nggak dibawa turun, apalagi di Cikuray Kang ya, itu nanti bagas makin banyak Kang. Ya kalau bagas semakin meledak ntar. Iya benar-benar. Oke mungkin itu aja nih dari Gobang Mange dan juga Kang Bebe. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.